Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta rombongan mulai memasuki podium kehormatan. 3, 2, 1. Yeah.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia beserta rombongan mulai memasuki podium kehormatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Indonesia maju. Salam sehat penuh semangat. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur beserta Ibu, kita doakan Pak PJ Gubernur sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, beserta seluruh jajaran, Pak Gubernur. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Klungkung, Pak Nyoman Jendrike, beserta Ibu juga, semoga bisa mengemban amanah membangun Kabupaten Klungkung lebih baik lagi ke depan, beserta seluruh jajarannya. Tentunya di sini ada Yang Mulia Ida Dalam beserta Pak Ketum dari Forum Silaturahim Keraton Senusantara beserta rombongan, Dayeng, terima kasih Dayeng, serta Ibu dan seluruh raja-raja, sultan, sunan dan para keraton perwakilannya hadir di Klungkung hari ini. Terima kasih. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kadis, Pak Cok, dan juga Ibu Kadis Pariwisata Ibu Made. Terima kasih yang tadi telah membersamai kita dalam prosesi acara. Bapak Wakil Ketua DPRD se-Provinsi Bali dan juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, terima kasih. Juga para anggota DPRD se-Provinsi Bali yang hadir di sini, ada sahabat saya tadi Pak Nyoman Suwirte, duduknya di mana ya? Oh, siap. Selamat Pak, sudah terpilih. Dan terima kasih juga atas inisiasinya untuk Festival Semarapura. Yang saya hormati Forkopimda tingkat provinsi dan juga Forkopimda tingkat kabupaten, Pak Dandim, terima kasih, Pak Kapolres, terima kasih. Juga tadi ada Ibu Ketua Pengadilan dan semua atau yang mewakili.
pimpinan OPD seprovinsi Bali dan sekabupaten Klungkung, pembina masyarakat adat Nusantara, para tokoh adat, tokoh agama, penglisir, tokoh pariwisata, ekonomi kreatif, dan rekan-rekan media masyarakat Klungkung yang saya hormati dan saya banggakan. Bersama dengan Pak Direktur Event Daerah, Pak Reza Pahlevi, yang juga PJ Wali Kota Sabang. Beliau lagi dari paling barat Indonesia ini datang ke Klungkung, Pak, mewakili Parekraf dan juga Pak Puje dari Poltek Parbali. Kita ingin menghadiahkan pantun pembuka kepada semua hadirin yang telah berhadir di acara yang luar biasa ini. Berwisata ke Bali melihat indahnya pura. Lanjut ke Nusa Penida, kita berkunjung. Mari Pak Gub dan Bupati meriahkan Festival Semara Pura, inspirasi event budaya di Kabupaten Klungkung. Terima kasih cakepnya. Tentunya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widiwasa, kita bisa hadir dalam pembukaan Festival Semara Pura 2024 dengan cuaca yang sangat indah ini. Saya singkat saja ingin memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat. Tepuk tangan untuk masyarakat yang telah luar biasa mendukung Festival Semara Pura ini. Dan Kabupaten Klungkung berhasil mencatatkan Festival Semara Pura ke-6 ini menjadi event terbaik se-Nusantara yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara KEN 2024 untuk pertama kalinya. Untuk Kabupaten Klungkung sendiri memang sudah berprestasi. Dari zamannya Pak Wirte sudah ada festival yang masuk KEN, yaitu Festival Nusa Penida. Tapi kali ini nggak cukup satu, ditambah satu lagi menjadi Festival Semara Pura. Ada dua festival di Kabupaten Klungkung ini dan menjadi daya tarik event pariwisata budaya yang memberikan pengalaman unik kepada wisatawan. Sebagai salah satu kerajaan tertua di Bali, ini juga adalah pusat tumbuhnya kesenian dan sejarah Bali. Oleh karena itu kami apresiasi para raja-raja, sultan-sultan, para sunan dan perwakilan keraton Senusantara juga hadir untuk memberikan apresiasinya. Tepuk tangan untuk para raja-raja seluruh Indonesia. Festival ini memiliki inovasi, tapi juga ada kolaborasinya karena menghadirkan Bazar Ekraf. Dan tadi saya sudah menjadi rojali, Bapak Ibu sekalian. Pak Kadis Pariwisata sudah tahu rojali itu apa? Rombongan jadi beli. Betul, Pak. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli produk ekonomi kreatif terbaik dari Kabupaten Klungkung. Karena di sini dilarang menjadi rohali. Rohali itu adalah rombongan yang hanya lihat-lihat. Harus dibeli, Pak, UMKM. Betul atau betul? Karena kalau UMKM dibeli, maka terbuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Saya mengharapkan Festival Semara Pura akan menggerakkan 1,2 sampai 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara, dan Bali sendiri terus menjadi destinasi unggulan. Dan per hari ini target tahun ini mudah-mudahan bisa mencapai di atas 6 juta wisatawan mancanegara dan 4,4 juta lapangan kerja baru. Strateginya bagaimana ke depan, terutama untuk festival yang baru pertama kali masuk ke dalam KEN, kami menitipkan harus ada storynomics. Harus ada ceritanya yang menghadirkan sebuah gagasan yang akan menggerakkan ekonomi. Kita menyebutnya storynomics, berawal dari narasi, akhirnya mendapatkan konten kreatif yang penuh dengan inovasi. Yang kedua, perlu adanya unique selling points, USP. Dan unique selling points tahun ini saya sangat mengapresiasi ada kolaborasi atraksi antara budaya Bali, yaitu barong, dan kesenian barongsai dari Tiongkok. Ini adalah simbol harmoni masyarakat yang menjadikan Klungkung sebagai pusat kebudayaan dan keberagaman di Nusantara. Jangan lupa,
untuk optimalkan peran media digital, terutama emak-emak. Mana suaranya nih ibu-ibu? Ibu-ibu, the power of emak-emak dengan jempolnya ini harus mengabadikan Festival Semarapura dan di-share, di-subscribe, dan di-like untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Saya juga tadi sempat bicara dengan Pak PC. 2-3 minggu ke depan Bali akan menyambut 35.000 lebih kunjungan peserta delegasi dari World Water Forum. Tapi minggu depan akan ada second UN Tourism on Conference on Women Empowerment. Ini juga adalah pre-event. Jadi Bali ini akan menghadirkan mais-mais berkelas dunia. Saya berharap dengan Festival Semarapura, semakin banyak daya tarik wisata di Bali dan semakin berkualitas berbasis budaya. Saya juga ingin menyampaikan semangat kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian bahwa kita harus terus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi meningkatkan ekonomi masyarakat dengan semangat gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Saya akhiri dengan pantun menutup sebelum saya buka. Mohon cakapnya. Belum. Sabar. Senja di Bali indah nian warnanya. Kenalkan wisata Klungkung pada dunia. Bapak ibu sekalian, Festival Semarapura tiada duanya. Ayo Pagu Pak Bupati, hidupkan budaya dan ekraf Indonesia. Dan dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan berharap dari Ida Sang Yang Widiwase karunia dan anugerahnya, maka saya resmikan Festival Semarapura 6 2024 secara resmi dibuka. Saya tutup dengan para masanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Menteri untuk membuka Festival Semarapura yang akan ditandai dengan pemukulan tambur. Untuk mendampingi Bapak PJ Gubernur Bali, PJ Bupati Klungkung, Ida Dalam Semaraputra, dan Ketua Panitia Penyelenggara. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Bapak Menteri akan segera memukul tambur. Kami hitung 3, 2, 1.